Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله وجد شكر كتاب أنجدكم kepada الله سبحانه وتعالى atas segala limpahan karunia yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang al-batal al-islami, pahlawan Islam, sang panglima, sayfun min suyufillah, pedang di antara pedang-pedang Allah, dialah As-sahabiyul jalil, sahabat yang mulia Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan menyebutkan beberapa peperangan yang dipimpin oleh Khalid ibn al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya adalah kita akan menjelaskan secara panjang lebar tentang Ma'rakatul Yamamah, yaitu peperangan melawan Musailamah al-Kadzdzab. Saya akan jelaskan lebih terperinci ya, pada pertemuan lalu sudah saya singgung ya, namun pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan secara terperinci tentang Ma'rakatul Yamamah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini jelas kita akan membahas lebih detail tentang Ma'rakatul Yamamah, itu peperangan yang sangat dahsyat antara kaum muslimin dengan pasukannya Musailimah al-Kadzdzab, Musailimah bin Habib al-Hanafi al-Kadzdzab, yang pasukannya berjumlah 100,000 pasukan, sementara pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid berjumlah 12,000 pasukan, yang tentunya jumlah sangat tidak seimbang, sekitar 1:8. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Musailimah bin Habib al-Hanafi al-Kadzdzab, maka dia berasal dari satu kabilah yang disebut dengan Banu Hanifah, ya, yang terletak di sebelah timur kota Madinah, yang asal muasal Islamnya Banu Hanifah, yang kemudian murtad. Awalnya mereka Islam gara-gara seorang sahabat yang bernama Thumamah bin Utsal al-Hanafi. Thumamah bin Utsal al-Hanafi suatu hari ditawan oleh para sahabat. Ditawan, dan dia salah seorang pembesar dari kabilah Banu Hanifah. Maka ditawan, kemudian dibawa ke kota Madinah, ditangkap, kemudian diikat di salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi. Disitulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Thumamah. Ya, Nabi berkata, "Ma indak ya Thumamah? Apa yang ingin kau sampaikan wahai Thumamah?" Maka Thumamah berkata, "Indi khairun ya Muhammad. Ada kebaikan yang aku sampaikan kepada engkau wahai Muhammad. In taktulni taktul dzadamin. Wa intun imala syakir. Wa in kunta turidul mal fas'al minhu ma syi'ta." Kata Thumamah, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad," dia masih musyrik waktu itu, "saya punya
tiga pilihan. Wa in taqtul, kalau kau bunuh aku, taqtul zadamin, ketahuilah pasukan saya banyak dan mereka akan balas dendam menuntut darahku kepadamu. Wa in tun'im, tun'im ala syakir, kalau kau berbuat baik kepadaku, kau bebaskan aku, maka aku akan menjadi seorang yang pandai berterima kasih. Aku akan balas kebaikan. Wa in kunta turidul mal, kalau kau ingin harta, fasal minhu ma syi'. Maka mintalah harta seberapapun yang kau mau, akan aku berikan. Kenapa dia mengucapkan demikian? Karena dia adalah termasuk pembesar di kabilah Banu Hanifah. Maka Rasulullah SAW pun meninggalkan dia, tidak menjawab perkataan Thumamah. Sampai keesokan harinya, Thumamah masih terikat di tiang, salah satu tiang Masjid Nabawi. Maka Nabi pun mendatanginya lagi, Nabi bertanya lagi, ma indak ya Thumamah, apa yang ingin kau sampaikan wahai Thumamah? Maka Thumamah berkata, in tun'im, tun'im ala syakir. Satu aja, kemarin tiga pilihan, sekarang cuma satu. Kalau kau berbuat baik kepadaku, aku akan menjadi orang yang pandai berterima kasih. Maka Nabi SAW meninggalkan dia. Sampai keesokan harinya Nabi datang lagi, Nabi bertanya, ma indak ya Thumamah, apa yang ingin kau sampaikan wahai Thumamah? Kata Thumamah, indi maqultu laka, aku ingin sampaikan apa yang pernah aku sampaikan kepadamu. Maka Rasulullah SAW berkata, atliku Thumamah, bebaskanlah Thumamah. Fantalaqa ila nahlin qaribin minal masjid, ila najin qaribin minal masjid, faktasara thumma dakhala al masjid. Maka dia pun pergi ke suatu tempat dekat masjid, kemudian Thumamah pun mandi, kemudian dia balik lagi masuk ke masjid, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia pun masuk Islam. Dia masuk Islam setelah tiga hari diikat di tiang Masjid Nabawi. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, wallahi ma kana ala al-ardi wajhun abghadu ilayya min wajhik. Demi Allah wahai Muhammad, tidak ada wajah di atas muka bumi ini yang paling aku benci seperti wajahmu. Faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuh ilayya, dan jadilah wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai sekarang ini. Wallahi ma kana min dini abghadu ilayya min dini. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci di atas muka bumi ini seperti agamamu. Fa asbaha dinuka ahabbad dini ilayya, jadilah agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Wallahi ma kana min baladin abghadu ilayya min baladik. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci seperti kotamu ini, kota Madinah. Fa asbaha baladuka ahabbal biladi ilayya, jadilah negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Inilah orang pertama dari Banu Hanifah yang masuk Islam, namanya Thumamah bin Utsal. Sebagian ulama menyebutkan dia masuk Islam gara-gara dia diikat di tiang Masjid Nabawi, setiap hari mendengar ceramah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga salat mendengar bacaan Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, maka akhirnya dia pun jatuh cinta kepada Islam, akhirnya dia pun masuk Islam. Makanya kalau ada orang antum ikat di sini 3 hari, mungkin masuk Islam. Asal ceramah tiap hari, mendengar pengajian. Ya. Inilah Thumamah bin Utsal. Maka dia pun pulang, maka dia pun berdakwah kepada kaumnya, sehingga banyak dari kaumnya pun yang masuk Islam. Kemudian sekitar tahun 9 Hijriah, yang dikenal dengan Amul Wufud, tahun di mana Nabi SAW menerima utusan-utusan yang datang, maka datanglah utusan dari Banu Hanifah datang ingin membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rombongan datang dari jauh menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara rombongan tersebut ada seorang yang bernama Musailimah bin Habib Al-Hanafi, yang dia waktu itu datang bersama rombongan. Akan tetapi Musailimah tidak langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia waktu ditugaskan oleh kaumnya untuk menjaga onta-onta mereka, diikat, dijaga, maka yang lainnya masuk ke dalam ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya mereka mengobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang yang tidak ikut bersama kami dan dia sedang menunggui onta-onta kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innahu laisa bisyarrikum makanan. Adapun orang tersebut yang sedang menunggu onta-onta kalian,
bukanlah orang yang terburuk di antara kalian. Artinya dia baik, dia jaga unta-unta. Kemudian setelah itu Musailim al-Kadzab bertemu dengan, datang ingin menemui Nabi dan ingin membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun waktu itu Nabi sedang keluar, maka dia pun ngobrol dengan salah seorang dari sahabat. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Musailimah, "Ala tubayyi' Rasulullah? Kenapa kau tidak membaiat Rasulullah, menyatakan Islam?" Faqala, "Ubayyi'uhu an yaj'ali al-amra min ba'dihi." Saya membaiat Muhammad, tapi syaratnya kalau dia meninggal, saya yang jadi nabi. Saya gantikan posisinya. Maka dia pun memberi syarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi meninggal dunia maka dia yang akan memegang urusan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu datang, kemudian dia memegang ud, memegang semacam kayu ya, dari pelepah korma. Kemudian ada yang mengatakan Nabi membawa siwak. Kemudian Nabi berkata, "Ya Musailimah, wahai Musailimah, wallahi law sa'altani hadzal uda ma ataituhu laka. Wa inna ara fika alladhi ara'i uritu wa yuhaddithuka Thabit ibn Qais." Fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yuhaddithu. Nabi lewat, Nabi berkata, "Wahai Musailimah, kalau kau mau masuk Islam, jangankan minta kepemimpinan, kau minta kayu ini aja saya enggak bakalan kasih. Kalau kau bilang saya mau masuk Islam dengan syarat dikasih siwaknya Nabi, kata Nabi saya tidak akan kasih sama kamu kayu ini." Ya, kata Rasulullah SAW demikian. Ya. "Sungguhnya aku melihat pada dirimu apa yang aku diperlihatkan dalam mimpiku. Wa yuhadithuka Thabit bin Qais." Kau akan diajak bicara oleh Thabit bin Qais radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW pergi berpaling, tidak ngobrol dengan Musailimah. Apa mimpi yang dilihat oleh Nabi SAW? Dalam riwayat disebutkan, Rasulullah SAW dalam mimpinya, ya, Nabi memakai dua gelang dari emas. Bahwasanya Rasulullah SAW dibelikan dengan perbendaharaan harta dunia, kemudian Rasulullah SAW dipakaikan di kedua tangannya dua gelang dari emas. Maka Rasulullah SAW tidak suka dua gelang emas tersebut, ya, karena emas tidak boleh bagi lelaki. Kemudian diwahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melepaskan kedua atau meniupkan kedua gelang emas tersebut. Maka Nabi pun meniup kedua gelang emas tersebut. Maka dua gelang emas tersebut lepas dari tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ditafsirkan bahwasanya dua gelang emas ini adalah akan muncul dua orang yang akan mengaku menjadi nabi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang tersebut, yang pertama adalah Musailimah bin Habib Al-Hanafi yang ngaku sebagai nabi, yang satu namanya di Yaman namanya Al-Aswad Al-Anasi juga ngaku sebagai nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman Nabi sudah ada dua nabi palsu, Musailimah sama Al-Aswad Al-Anasi. Kemudian setelah Nabi meninggal dunia muncul lagi dua nabi baru yang lain. Yang satu namanya Tulaihah bin Khailid Al-Asadi, yang satu namanya Sujah dari Bani Taglib, perempuan. Jadi sudah berapa nabi? Empat. Sampai akhirnya nanti muncul nabi di Karawang. Saya terakhir dengar ada di Karawang orang aku sebagai nabi. Dan Nabi pernah bersabda, layakunanna min ummati thalathuna kadzabun kulluhum yasumu annahu nabi wa ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di. Akan ada dari umatku 30 pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi, dan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Jadi Nabi tidak suka sama Musailimah ini. Kenapa? Karena Nabi lihat dalam mimpi dia ini bakalan ngaku sebagai apa? Nabi. Pulanglah Musailimah Al-Kadzab menuju ke kampungnya Bani Hanifah. Maka sampai di sana dia pun mengaku sebagai nabi dari Banu Hanifah. Ya, dari Banu Hanifah. Dia menyatakan kepada kaumnya, "Muhammad nabi, saya juga nabi," gitu. Jadi Musailimah berkata, "Muhammad adalah nabi. Kita beriman kepada Muhammad karena
orang-orang sudah masuk Islam, tetapi saya juga nabi. Nabi bukan cuma satu ya. Nabi bukan cuma satu. Dia nabi, saya juga nabi. Oleh karenanya sebagian orang murtad tatkala itu, mereka beriman kepada Musailimah Al-Kadzdzab. Mereka menganggap Musailimah adalah nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musailamah atau Musailimah mengirim ya utusan dua orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi surat tersebut, min Musailimah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Dari Musailimah utusan Allah buat Muhammad utusan Allah. Jadi Nabi kirim surat kepada Nabi. Inni qad usyriktu fil amri ma'aka, wahai Muhammad, sungguhnya aku telah dijadikan sekutu bersamamu dalam urusan kenabian. Kau nabi, saya juga nabi. Sesama nabi harus saling menghormati. Jadi inni qad usyriktu fil amri ma'aka, saya ini nabi sebagaimana engkau nabi. Kemudian dia berkata, falana nisful ardi walakum nisful ardi. Begini saja Muhammad, kita bagi dua bumi ini. Setengah bumi buat kamu, setengah bumi buat aku. Au taj'al lil amra min ba'dik, atau kalau kau sudah meninggal, berikanlah segala urusan kepadaku. Walakinni a'lamu anna Quraisyan qauman ya'dilun. Akan tetapi aku mengetahui Quraisy adalah kaum yang seling berpaling. Maka Rasulullah SAW berkata kepada dua utusan Musailimah, a'antuma ala da'watihi, kalian berdua ini apakah berada di atas agamanya Musailimah? Faqala na'am, artinya kedua ini meyakini Musailimah juga nabi. Kata dua orang ini, iya. Faqala, maka Nabi SAW berkata, laula anna rusula la tuqtal laqataltukuma. Kalau bukan para utusan tidak boleh dibunuh, tentu saya akan bunuh kalian berdua. Karena orang murtad hukumnya dia apa? Dibunuh. Mereka tadinya Islam. Setelah itu mereka mengaku Musailimah sebagai nabi baru. Berarti murtad atau tidak? Murtad. Makanya Nabi bertanya dulu, kalian berdua ini beriman kepada Musailimah enggak? Kata mereka, iya. Kalau begitu kalian harusnya dibunuh. Tetapi dalam kode etik kenegaraan dahulu, namanya utusan tidak boleh dibunuh. Meskipun dalam peperangan. Kalau raja mengutus seorang utusan kepada raja yang lain, meskipun mereka sedang berperang, tidak boleh dibunuh. Makanya Nabi mengatakan, laula anna rusula la tuqtal la qataltukuma. Seandainya peraturan ya yang berlaku bahwasanya para rasul, para utusan tidak boleh dibunuh, tentu aku akan membunuh kalian berdua. Kemudian Rasulullah SAW mengirim surat balasan kepada Musailimah. Rasulullah SAW utus bersama seorang sahabat yang bernama Habib bin Zaid. Habib bin Zaid, salah seorang sahabat yang masih muda. Kemudian kata Nabi, idhab biha ila Musailimah. Pergilah wahai Habib menuju ke Musailimah, bawa surat ini. Kemudian dia pun datang ke Musailimah. Kemudian dibukalah isi surat Nabi SAW. Isinya, min Muhammad Rasulillah ila Musailimah Al-Kadzdzab. Dari Muhammad, utusan Allah, kepada Musailimah sang pendusta. Ini pertama kali Nabi menggelari dia dengan apa? Sang pendusta. Assalamu ala manittaba al-huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Innal ardo lillahi yurithuha man yasha'u min ibadih. Sungguhnya bumi ini milik Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi Nabi tidak setuju bagi setengah-setengah. Enggak. Kata Nabi, bumi ini milik Allah. Enak aja minta setengah-setengah. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik kepada orang yang bertakwa. Artinya apa? Masalah ini bukan urusan enak asal pilih-pilih saja. Allah yang berkehendak memberikan dunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Bukan urusan wahai Musailimah, dan juga bukan urusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Musailimah pun menawan Habib bin Zaid. Utusan Nabi ditawan sama dia. Padahal ngasih enggak boleh. Ditawan. Kemudian dibelenggu. Kemudian Musailimah tanya kepada sahabat ini, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apakah kau bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah? Maka sahabat ini menjawab, na'am, iya. Kemudian dia bertanya kedua, atashhadu anni Rasulullah. Apakah kau bersaksi saya Musailimah juga utusan Allah? Kata dia, ana asam la asma. Saya enggak dengar kau ngomong apa. Musailimah tanya lagi, apakah kau bersaksi Muhammad utusan Allah? Kata sahabat, iya. Saya enggak dengar. Kau ngomong apa? Saya enggak dengar.
Musailamah mengulang lagi, apakah kau bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah? Kata sahabat ini, iya. Apakah kau bersaksi aku utusan Allah? Kata sahabat ini, ana asamla asma, saya tuli, saya tidak mendengar. Akhirnya Musailamah pun marah, ya, maka dia pun memotong sahabat ini, dicincang oleh Musailamah al-Kadzdzab, maka dia pun mati syahid radhiyallahu taala anhu. Padahal Rasulullah SAW tidak membunuh dua orang murtad tadi yang diutus oleh Musailamah, sementara Musailamah membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu mendengar kabar sampai kepada Nabi bahwasanya utusan Nabi dibunuh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah, ingin memberi pelajaran kepada Musailamah al-Kadzdzab, ya. Tetapi waktu itu kondisi tidak memungkinkan. Islam baru saja berkembang, maka kemudian khawatir ada serangan dari Romawi, dari negeri Syam. Waktu itu Nabi sedang menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Usama bin Zaid dengan pasukan-pasukan yang mulia untuk berangkat menuju negeri Syam, ya. Dan Nabi sudah terlanjur siapkan pasukan sehingga Nabi tidak menyiapkan pasukan untuk menyerang Banu Hanifah yang murtad. Akhirnya Rasulullah SAW menjalankan rencana yang lain, maka Nabi mengirim kepada Banu Hanifah seorang yang diharapkan bisa membalikkan mereka kepada Islam karena mereka sudah murtad. Maka Nabi mengajarkan seorang untuk mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Orang tersebut disebut namanya adalah Naharul Rajjal. Naharul Rajjal ini salah seorang dari Bani Hanifah juga yang masuk Islam, yang belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sudah menghafal surat Al-Baqarah. Dan Nabi utus dia agar dia bisa mengembalikan Banu Hanifah kepada Islam. Ya. Berangkatlah dia menuju ke Banu Hanifah, orang kampungnya sendiri, ya. Sampai di sana, kemudian dia berunding sama Musailamah al-Kadzdzab dalam sebuah kemah. Orang-orang tahu ini utusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Banu Hanifah semuanya menantikan berita apa dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasulullah SAW waktu itu sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW meninggal dunia. Maka orang ini Naharul Rajjal berkata kepada Musailamah, mereka berunding di kemah, ditunggu hasilnya. Musailamah nawarkan dia, kalau kamu ikut saya nanti kamu akan saya berikan ini, berikan anu, berikan ini, berikan jabatan dan seluruhnya. Akhirnya setelah selesai rapat, maka kemudian orang-orang pun bertanya kepada orang ini Naharul Rajjal. Maka mereka bertanya, "Ma yaqulu Muhammad Rasulullah an Musailamah?" Apa sih yang diucapkan Muhammad tentang Musailamah? Apakah Musailamah diakui sebagai seorang rasul juga atau dikatakan sebagai pendusta? Karena mereka meyakini Muhammad utusan Allah, mereka masih meyakini cuma ada nabi yang lain. Maka akhirnya dia berkata, "Muhammad mengatakan Musailamah juga nabi sebagaimana dia seorang nabi." Subhanallah, orang ini yang tadinya sudah hafal surat Al-Baqarah akhirnya murtad demi untuk mendapatkan apa? Jabatan. Akhirnya gara-gara dia ngomong seperti itu, banyak dari Banu Hanifah yang akhirnya murtad lagi. Yang tadinya cuma dua, sudah jadi dua kelompok, 50 ribu murtad, 50 ribu masih Islam, akhirnya sisanya juga ini jadi murtad semuanya. Sumamah bin Usal sempat mengadakan peperangan, namun dia cuma sedikit. Tatkala dia menghadapi pasukan 100 ribu, akhirnya dia pergi meninggalkan kaumnya. Jadilah pasukan Musailamah al-Kadzdzab jumlahnya berapa? 100 ribu, semuanya murtad. Semuanya murtad. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, maka banyak muncul orang-orang yang murtad, terutama dari kabilah-kabilah yang jauh dari badui-badui pada murtad. Adapun di Taif tetap kokoh Islamnya, Mekah Madinah tetap kokoh Islamnya. Dan sebagian dari kabilah-kabilah seperti dari kabilah Aslam, kemudian kabilah Gifar, kemudian kabilah Juhainah, kabilah Muzainah, ya, ini masih Islam. Dan Abu Bakar melihat adanya kondisi bahaya akan mengancam negara Islam. Maka Abu Bakar pun mengirim surat kepada orang-orang Islam yang masih ada untuk bergabung di kota Madinah. Karena Abu Bakar akan melakukan penyerangan. Maka kemudian datanglah kaum muslimin menuju kota Madinah, karena kota Madinah rawan, banyak orang yang murtad. Seluruh kota semuanya murtad, ya. Kecuali Mekah, Madinah, Taif dan beberapa kabilah kemudian gabung.
Setelah itu Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia menjadi khalifah, dan Abu Bakar ini orang sangat cerdas, ya. Dan dia tahu daerah-daerah karena dia dulu pedagang, suka kemana-mana. Dia tahu jarak kota ini ke kota ini berapa hari perjalanan, bagaimana kondisinya, dia ngerti. Maka dia susunlah 12 pasukan perang. Masing-masing pasukan kira-kira jumlahnya 3.000 sampai 4.000 pasukan. Kemudian dia pun mengirim pasukan-pasukan tersebut kepada daerah-daerah yang situ ada orang-orang murtad untuk suruh kembali. Kalau tidak akan diperangi sampai mati. Karena orang-orang murtad hukumnya dibunuh. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya man wajadtumuhum man badala dinahu faqtuluh. Kata Nabi, barang siapa yang murtad merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Ini dalam hukum Islam demikian. Maka Abu Bakar menjalankan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun menyusun 12 pasukan untuk menyerang orang-orang yang murtad tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Musailimah dia mengadakan banyak kebohongan kepada pengikutnya. Sebagaimana Nabi diutus kepadanya, kepada Nabi SAW, surat-surat wahyu, surat-surat dari Allah Subhanahu Wa Taala, Musailimah juga bilang, saya juga diutus surat-surat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan cuma dia juga yang punya surat-surat Al-Quran. Saya juga punya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Katsir menyebutkan satu riwayat dalam tafsir surat Al-Asr. Suatu hari Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bertemu dengan Musailimah. Maka kemudian Amr ditanya, "Madza unzila ala sahibikum fi hadzal hin?" Wahai Amr, apa yang diturunkan oleh Allah kepada kawan kalian di waktu-waktu ini? Ada wahyu baru enggak? Kata Amr, "Laqad an unzila alaihi suratun wajizatun balighah." Sungguh telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat yang singkat dan sangat mengena, sangat padat. Faqala wa ma hiya? Kata Musailimah, surat apakah itu? Kata Amr bin As, unzila alaihi wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Telah diturunkan kepadanya surat wal asr, sungguhnya demi masa. Innal insana lafi khusr. Surat yang ringkas tapi maknanya padat. Sungguhnya manusia dalam segala kerugian kecuali yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Apa kata Musailimah? Fafakkara sa'atan, kemudian dia berpikir sebentar. Kata, kemudian dia mengangkat kepalanya seakan-akan dapat wahyu, ya. Nabi kan kadang-kadang gitu, tertunduk, tahu-tahu mengangkat kepalanya, Nabi tersenyum, kenapa turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Musailimah juga demikian, dia diam sebentar. Kemudian diangkat kepalanya, kata dia, walaqad unzila alayya mithlaha. Sungguh telah diturunkan kepadaku seperti surat itu. Faqala lahu Amr, wa ma huwa? Apa yang diturunkan kepadamu? Maka dia pun membaca firman Allah, ya wabar innama anta udhunani wa sadar wa sa'iduka hatrun naqrun. Isinya surat dari Allah. Bunyinya, wahai marmut, wahai marmut. Sungguhnya engkau adalah dua telinga dan dada. Kata dia, bagaimana menurut engkau wahai Amr surat yang baru turun kepadaku itu? Kata Amr, wallahi demi Allah, kau tahu, bahwasanya saya tahu engkau itu pendusta. Ini riwayat disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Sampai ada seorang Arab Badui berkata, waktu ditanya, bagaimana menurut, apakah aku ini Nabi? Kata Arab Badui ini, wallahi innana na'lamu annaka ta'lamu annana na'lamu annaka kadzdzab. Wahai Musailimah, sungguhnya benar-benar demi Allah kau tahu bahwasanya kami tahu engkau adalah pendusta. Bahwasanya Muhammad adalah benar. Walakin kadzdzabu Rabi'ah ahabu ilaina min shadiq mudhar. Tetapi pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai daripada pendusta dari kabilah Mudhar. Kabilah Mudhar dan Rabi'ah ini sering bertengkar. Musailimah dari kabilah Rabi'ah, Nabi kembali kepada kabilah Mudhar. Tidak apa-apa, yang penting kamu pendusta tapi kamu dari kita. Kamu juga Nabi, tidak ada masalah. Ini diantara mereka ingin mengangkat Musailimah sebagai Nabi karena ada fanatik kesukuan. Ada fanatik kesukuan. Baik, saya akan bacakan beberapa Qur'annya Musailimah, ya. Beberapa surat Qur'annya Musailimah. Di antaranya surat Al-Fil, ya. Kalau kita kan surat Al-Fil,
tentang tentara apa? Abraha yang dibinasakan oleh ya burung-burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara surat Al-Fil bunyinya Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil. Lahu dhanbun wabil, aw dhunubun wabil, wa khurtum tawil, wa inna dhalika min khalqi rabbina laqalil. Artinya gajah, tahukah engkau apa itu gajah? Gajah itu hidungnya panjang, telinganya lebar. Dan sungguhnya ini adalah ciptaan Allah yang masih sedikit. Surat Al-Fil. Demikian juga ada namanya surat Ad-Dhifda, surat Kodok. Bagaimana bunyinya? Ya Dhifda binta Dhifda'in Nakimatan qin nisfuka fil ma'i wa nisfuka fit tin lal ma'u tukaddirin wa lasyarabu tamna'in. Artinya, wahai kodok, putranya dua ekor kodok. Suratnya banyak. Ada namanya surat Tahinat. Tahinat artinya wanita-wanita penghancur biji-bijian atau alat penghancur biji-bijian. Bunyi suratnya Wattahinati tahna, demi wanita-wanita yang menggiling apa? Biji-bijian, gandum dihaluskan. Wal ajinati ajna, demi para wanita yang lagi bikin apa namanya? Adonan roti. Wal khabisati khubza, dan demi wanita yang membakar adonan menjadi roti. Wasaridati sarda, dan demi makanan sarid, yaitu roti yang dicampur dengan kuah daging. Wallaqimati laqma, demi wanita yang makan roti. Surat roti. Di antaranya surat kambing. Wasyati wa albaniha, demi kambing dan susu kambing. Wa ajabuha sudu wal albanuha, dan kambing yang terbaik adalah kambing yang hitam dan susu dari kambing yang hitam. Wasyati sauda, demi kambing yang hitam. Wal labanil abyad, demi susu yang putih. Surat kambing namanya. Ini diantara surat-surat yang turun kepada Musailimah, yang turun adalah iblis ya. Baik, kita lanjutkan. Azan kah? Hah? Azan. Ya udah azan dulu. Baru kita lanjutkan nanti. Masih mau dengar suratnya Musailimah? Sudah ya. Baik, kita salat dulu nanti kita lanjutkan. Wallahu ta'ala bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'ni, wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembahasan kita tentang perang Al-Yamamah. Kita lanjutkan tentang pembahasan Ma'rakatul Yamamah. Maka tadi telah kita singgung bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menyusun 12 pasukan. Pasukan pertama dan masing-masing pasukan tersebut berjumlah 3.000 sampai 4.000 orang yang dikirim ke daerah-daerah Jazirah Arab agar menyuruh orang-orang yang murtad kembali kepada Islam, kalau tidak akan diperangi. Pasukan pertama, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu meminta kepada Zaid bin Khattab untuk menjadi pemimpin karena tugas pasukan pertama sangat berat. Namun Zaid bin Khattab menolak. Dia mengatakan bahwasanya saya ini ingin mati syahid, dan orang yang mati syahid tidak pantas menjadi pemimpin. Ditawarkan kepada Salim Maula Abu Hudzaifah, seorang penghafal Quran dari kalangan para sahabat. Maka dia menjawab dengan jawaban yang sama, saya juga ingin mati syahid. Orang mati syahid tidak pantas menjadi pemimpin. Kemudian ditawarkan kepada
Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah juga menolak. Akhirnya Abu Bakar menawarkan kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid juga menolak. Tapi dipaksa oleh Abu Bakar, akhirnya Abu Bakar pun, akhirnya Khalid bin Walid pun setuju menjadi pemimpin. Tugas pasukannya Khalid bin Walid berat. Dia harus mendatangi 3 kabilah. Pertama kabilah Tayy, kemudian kabilah Al-Asad, kemudian kabilah Bani Tamim. Ini kabilah-kabilah yang murtad. Kalau sudah selesai, baru menuju ke kabilah Banu Hanifah. Kemudian Abu Bakar juga mengirim pasukan yang kedua, dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian Abu Bakar membunuhkan pasukan yang ketiga, dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah. Nah, Ikrimah bin Abi Jahal dikirim oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menyerang Banu Hanifah. Ya, Abu Bakar mungkin tidak menyangka bahwasanya Banu Hanifah ternyata pasukannya 100.000 orang. Maka Ikrimah disuruh pergi ke arah kabilah Banu Hanifah dan disuruh bersabar sampai nunggu datang pasukan kedua, yaitu dari yang dipimpin oleh Syurahbil bin Hasan. Tapi waktu Ikrimah, dan Ikrimah cerdas orang, hebat dalam pertempuran, ketika dikirim ke pasukannya Abu Hanifah, ke pasukannya Bani Hanifah, rupanya Ikrimah tidak sabar, ingin segera terjadi peperangan. Maka dia pun akhirnya mulai peperangan dan berperang melawan Banu Hanifah dengan kondisi yang sangat tidak berimbang, 4.000 melawan 100.000. Akhirnya kalahlah Ikrimah bin Abi Jahal. Kemudian dia pun kabur. Setelah kabur, berita tersebut sampai kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar kirim surat kepada Ikrimah, jangan kau balik ke kota Madinah, beloklah ke arah Yaman. Kenapa? Kalau dia balik ke kota Madinah, ini akan melemahkan kekuatan kaum muslimin, pasukan Islam kalah. Maka Ikrimah pun belok ke negeri Yaman. Syurahbil bin Hasanah dengan bawa pasukannya 3.000 atau 4.000 orang juga suruh ke sana. Disuruh tunggu sampai datang pasukannya Khalid bin Walid untuk melawan kabilah Banu Hanifah. Tetapi Syurahbil bin Hasanah berijtihad. Dia melihat kabilah Banu Hanifah sudah letih berperang melawan pasukannya Ikrimah. Kesempatan lagi lelah, diserang aja. Akhirnya Syurahbil bin Hasanah juga tidak sabar. Akhirnya dia pun maju dalam pertempuran dan kalah juga. Tunggu Khalid datang baru selesai urusan. Nah, Khalid bin Walid tugasnya berat. Khalid bin Walid berjalan dengan pasukannya sekitar 4.000 orang untuk melawan pasukannya Nabi palsu Tulaiha bin Asad, Tulaiha bin Khalid al-Asadi, yang pasukannya 6.000 orang. Maka berangkatlah Khalid bin Walid dengan pasukannya menuju kabilah Tayyib. Di antara pasukannya Khalid bin Walid ada namanya Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim ma'ruf dari kabilah Tayyib juga. Maka waktu sampai di kabilah Tayyib, maka Adi bin Hatim mengatakan, wahai Khalid, izinkan aku untuk berbicara dengan mereka, semoga mereka mau bergabung. Akhirnya dia pergi ke salah satu kabilah-kabilah kecil dari Tayyib, kemudian didakwahi oleh Adi bin Hatim. Akhirnya 500 orang bergabung dengan pasukannya Khalid. Kemudian Adi bin Hatim berkata lagi, kau mau sabar enggak? Saya masih mendakwahi kabilah satunya lagi. Akhirnya Khalid bin Walid mengizinkan. Adi bin Hatim mendakwahi lagi kabilah satunya. Ya, kalau enggak salah ada satu kabilah, ini asalnya Gaw, satunya Ju'ayla atau Bujayla atau sekitar seperti itu namanya. Kemudian didakwahi oleh Adi bin Hatim, kemudian 500 orang bergabung lagi. Jadilah pasukan Khalid yang tadinya 4.000 jadi 5.000. Tambah 500. Inilah Adi bin Hatim, orang yang paling berkah bagi kabilahnya. Ia dakwahi 500 orang datang, 500 orang datang. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke kabilah Asad. Di situ ada nabi palsu namanya Tulaiha bin Khuwailid al-Asadi. Didakwahi oleh Khalid bin Walid, dia tidak mau. Ini terjadi pertempuran. Pasukannya Tulaiha 6.000 orang, Khalid 5.000. Jadi pertempuran, akhirnya mereka kalah, akhirnya mereka kabur. Tulaiha kabur bawa istrinya. Nabi palsu itu apa? Kabur. Dikejar oleh dua orang sahabat, satu Ukasyah bin Mihsan, satu kalau tidak salah Thabit bin Akram. Maka waktu dikejar oleh Ukasyah bin Mihsan, maka Tulaiha melawan dan akhirnya Ukasyah bin Mihsan pun kalah, meninggal dunia, mati syahid. Dikejar lagi Thabit bin Akram, dilawan lagi Tulaiha, Thabit bin Akram pun meninggal.
mati syahid di tangan Tuleha. Akhirnya Tuleha kabur, lolos dia, tapi pasukannya sudah kalah. Tuleha ini akhirnya masuk Islam, sadar. Tadinya Nabi palsu, kemudian di zaman Umar bin Khattab dia masuk Islam, ini ketemu Umar. Maka Umar pun berkata kepada dia, engkaukah yang telah membunuh Ukasyah bin Mihsan dan Thabit bin Akram, ini dua orang yang sangat mulia dari kalangan sahabat. Kata dia, ya, bukankah Allah memuliakan mereka berdua dengan kedua tanganku? Kalau bukan karena aku, mereka tidak mati syahid. Akhirnya dia ini pun, Tuleha ini akhirnya ikut dalam peperangan dan dia juga mati syahid di kemudian hari. Bayangkan, tadinya Nabi palsu, terus akhirnya masuk Islam kembali, kemudian mati syahid. Takdir di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis kata Nabi SAW, "Dhahika Allahu min rajulaini yaqtulu ma ahad yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah." Allah tertawa dengan dua orang yang satu membunuh yang lainnya, ternyata dua-duanya masuk surga. Contohnya ini. Bayangkan, si A membunuh si B, si B mati syahid masuk surga. Si A kemudian akhirnya masuk Islam, mati syahid lagi. Ketemu di surga si A dan si B. Si B heran, kok bisa masuk surga? Bukan kamu yang dulu bunuh saya? Oh, ada ceritanya. Saya sudah sadar. Dan saya juga mati syahid seperti kamu. Inilah Tuleha dengan siapa? Dengan mereka. Akhirnya Tuleha juga akhirnya mati syahid. Setelah Khalid bin Walid mengalahkan Bani Asad, dia menuju ke Bani Tamim. Berperang lagi. Di situ ada nama-namanya Malik bin Nuwairah. Terjadi kasus di situ intinya. Mereka masuk Islam, akhirnya ada kesalahpahaman, akhirnya mereka terbunuh. Intinya ada kesalahan yang dituduhkan kepada Khalid bin Walid karena pasukannya membunuh pasukannya Malik bin Nuwairah, padahal mereka Islam. Ada kesalahpahaman. Intinya akhirnya dilaporkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun dijelaskan oleh Khalid. Akhirnya Abu Bakar mengirim Khalid bergabung dengan pasukannya Syarahbil bin Hasanah untuk menyerang siapa? Bani Hanifah. Maka datanglah Khalid dengan pasukannya menuju ke Bani Hanifah. Bergabung dengan pasukannya Syarahbil bin Hasanah. Jumlah pasukan mereka 12.000. Untuk melawan pasukannya Bani Hanifah, jumlahnya berapa? 100.000. Tatkala ingin terjadi peperangan, ternyata ada pasukan lain yang datang menuju Bani Hanifah. Pasukan tersebut adalah dari pasukannya nabi yang lain lagi. Ya, namanya Sujah, nabi perempuan. Ya, tadi semua nabi laki-laki, ini nabi perempuan. Dia ngaku sebagai nabi. Dan dia juga punya pengikut 100.000. Dia datang menuju ke Bani Hanifah. Maka Musailimah takut, wah ini bahaya ini. 100.000 nyerang saya, 12.000 nyerang saya, bahaya. Maka dia pun datang dengan 40 orang bertemu dengan nabi perempuan tersebut. Nabi laki-laki ketemu dengan nabi perempuan. Maka mereka pun berunding. Maka Musailimah bertanya, "Kenapa kamu ke sini wahai nabi perempuan?" Sujah. Kata Sujah, "Karena Allah mewahyukan kepadaku untuk menyerang kalian di luar. Setelah itu baru menyerang kota Madinah. Kenapa? Karena kalian lebih kuat." Terus kata Musailimah, "Adakah wahyu yang turun kepadamu?" Kata Sujah, "Adakah juga wahyu yang turun kepadamu?" "Ada." "Ya udah, apa wahyu yang turun kepadamu?" Sujah baca ayat. Ada ayatnya. Pokoknya ayat adalah surat kodok, surat kancil, mungkin surat lain. Turun surat, ayat. Kata Musailimah, "Engkau memang seorang nabi ya, nabi perempuan." "Terus apa yang turun kepadamu?" Musailimah juga baca ayat. "Oh, kamu juga seorang nabi ya. Kita sama-sama nabi intinya." Saling memahami. "Terus bagaimana?" "Tapi saya disuruh menyerang kamu. Kalau tidak, maka serahkanlah setengah dari hasil panen negerimu kepada kami, kami akan pulang." Musailimah juga pusing. "Wah, ini banyak setengah dari hasil kebun dari Bani Hanifah." Akhirnya Musailimah punya ide lain. "Wahai Sujah, bagaimana kalau saya nikahi kamu? Keren kan nabi laki-laki nikah dengan nabi perempuan. Gimana kalau saya nikahi kamu?" Kata Sujah, "Boleh juga kamu nikahi saya." Akhirnya Sujah dengan gembira, biar buat apa? Supaya tidak kasih harta, kawin selesai urusan. Akhirnya Sujah pulang ke kaumnya, kasih tahu, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah dinikahi oleh Nabi Musailimah."
Kata kaumnya, wahai tuan kami, nabi perempuan, apa maharnya? Oh iya, maharnya tidak ada. Akhirnya dia balik lagi, balik kepada Muslim. Hai Muslimah, kau nikah dengan saya, apa maharmu? Kaumku bertanya, apa maharnya? Sampaikan kepada mereka bahwasanya maharku buat mereka, saya gugurkan bagi mereka kewajiban sholat subuh dan sholat isya. Sudah, enggak usah sholat subuh, sholat isya gratis, enggak usah sholat. Pokoknya enggak usah bayar, yang penting dikasih keringanan. Ini mahar yang paling buruk dalam sepanjang zaman ya. Jadi mereka sholat lima waktu, mereka juga orang Islam, cuma mereka ngaku ada nabi baru, dan orang yang mengaku ada nabi baru murtad hukumnya. Akhirnya dia juga mendengar Khalid sudah datang. Akhirnya kaumnya tidak setuju. Akhirnya ribut. Akhirnya sudahlah, berikan setengah dari hasil, tidak usah nikah, sedikit setengah. Akhirnya Musailimah pun dengan berat hati dia kasih setengah dari hasil negerinya kepada Sujah, dan Sujah pun segera pergi. Karena namanya Khalid ini buat mereka gentar. Padahal Musailimah sudah katakan, kita gabung aja, kalau pasukan kita banyak kita akan habisi seluruh Arab, kita akan kuasai. Tapi akhirnya belum jodoh, akhirnya pisah. Nah, datanglah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid datang dengan pasukannya. Kemudian Khalid bin Walid mengirim beberapa pasukan untuk mengecek, memata-matai bagaimana kondisi Banu Hanifah. Kemudian di tengah perjalanan mata-matanya, Khalid berperang dan menangkap 60 orang dari kabilah Banu Hanifah. Di antara mereka ada seorang bernama Maja'a bin Murarah. 60 orang ini ditanya, kalian beriman kepada Musailimah? Iya, itu nabi kami. Kalian punya nabi, kita juga punya nabi. Akhirnya disuruh taubat, masuklah kembali kepada Islam, sadarlah, nabi cuma Muhammad. Kata mereka, enggak. Mereka benar-benar beriman kepada Musailimah. Akhirnya dibunuhlah satu persatu, dibunuh. Tetap saja mereka tidak mau beriman, tetap saja kami beriman kepada Musailimah. Tidak mau kembali kepada Islam yang dulu. Kami beriman kepada dua nabi, Nabi Muhammad dan Nabi Musailimah. Dipaksa untuk keluar dari agama Musailimah, mereka tidak mau, dibunuh satu persatu, dibunuh semuanya 60, tinggal satu yang tidak dibunuh, namanya Maja'a bin Murarah. Dia salah seorang pembesar dari Banu Hanifah. Kata, ini jangan, ini tidak usah dibunuh, cuma diikat, mungkin dibelenggu. Akhirnya mulailah Khalid bin Walid menyerang pasukan Banu Hanifah. Terus yang jaga Maja'a ini siapa? Khalid tidak menyuruh seorang pun lelaki untuk menjaga Maja'a. Dia jadi tawanan. Kenapa? Karena pasukan sedikit, cuma 12.000. Semua harus ikut perang. Sementara musuh 100.000. Terus siapa yang jaga Maja'a? Yang jaga istrinya Khalid. Suruh kasih makan. Ini tawanan, baikin dia. Maka dirawat oleh istrinya Khalid, dikasih makan. Maka mereka pun masuk dalam peperangan. Khalid bin Walid waktu itu menggunakan sistem. Dia mengatakan setiap orang bersama kabilahnya masing-masing, ya, supaya kita tahu dari mana datang kekalahan. Khalid memasangkan kepada mereka semangat Islam plus ditambah dengan semangat kesukuan. Ini masing-masing suku ingin menunjukkan bahwasanya kekalahan bukan datang dari kami. Kaum Ansar, kaum Ansar sendiri, kaum Muhajirin sendiri. Ini antara strategi Khalid yang cemerlang dalam perang Yamamah. Masing-masing kabilah dikumpulkan sendiri-sendiri sehingga mereka akan menunjukkan bersaing dalam berperang. Tidak ingin kekalahan datang dari kabilah mereka. Maka terjadi peperangan yang sangat dahsyat, yang tentunya tidak sangat-sangat tidak berimbang antara 12.000 melawan 100.000. Kemudian peperangan terjadi sampai saf kaum muslimin berhasil ditembus, sampai ada pasukan yang sampai berhasil ke kemahnya Khalid. Kemah istrinya, di situ ada Maja'a yang ditawan. Padahal letaknya di belakang, sampai tembus ke kemah tersebut. Akhirnya mereka membebaskan Maja'ah, salah seorang pembesar dari Banu Hanifah, dan mereka ingin membunuh istrinya Khalid. Maka Maja'ah bilang, jangan, orang ini baik, wanita ini baik, telah memberi makan kepada aku. Akhirnya istrinya Khalid tidak dibunuh. Kemudian Maja'ah pun bergabung dengan pasukan Banu Hanifah. Terjadi peperangan, banyak sahabat yang gugur, banyak penghafal Quran yang gugur, sahabat-sahabat top gugur tatkala dalam perang Yamamah. Di antaranya Abdullah bin Abi Bakar, di antaranya Salim Maula Abu Hudzaifah, penghafal Quran. Di antaranya Abu Hudzaifah, di antaranya Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhu. Ya, banyak meninggal, di antaranya Abu Dujana meninggal dalam peperangan tersebut. Di antaranya Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr ini yang pernah dalam peperangan waktu dia sedang jaga, gantian jaga sama Ammar bin Yasir,
maka dia sedang sholat, tiba-tiba ada anak panah mengenai tubuhnya. Maka dia lanjutkan sholat, datang anak-anak kedua mengenai tubuhnya. Dia lanjutkan sholat sampai tiga anak panah dan darah terus mengalir sampai dia selesaikan sholatnya. Maka Amr bin Yasir kaget, kenapa kau tidak hentikan sholatmu tatkala terkait anak panah? Kata dia, saya sedang membaca satu surat dan saya tidak ingin berhenti di tengahnya. Bayangkan, sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, dia juga meninggal dalam perangan tersebut. Kenapa? Karena musuh paling berat adalah musuh Banu Hanifah. Dari seluruh orang-orang yang murtad, yang paling berat dihadapi adalah pasukannya Banu Hanifah. Kenapa? Karena mereka, apa namanya, istilah kita itu sangat militan. Kenapa militan? Karena mereka juga ingin mati syahid membela Nabi palsu Musailimah. Mereka punya keyakinan, bayangkan 60 tadi dibunuh, tidak ada yang bergeming, semuanya tetap ingin mati di atas jalannya Musailimah. Karena mereka yakin ini Nabi. Jadi sama-sama ingin mati syahid, yang satu ingin membela jalannya Nabi Muhammad SAW, satunya ingin membela jalannya Nabi siapa? Musailimah. Jadi perangnya sangat dahsyat, sehingga banyak sahabat berguguran. Terus jadi peperangan, dan mereka memiliki benteng-benteng yang banyak. Di antaranya satu benteng namanya Al-Hadiqah. Benteng namanya Hadiqah, itu benteng yang paling besar dimiliki oleh mereka. Maka terjadi peperangan sampai akhirnya mereka menembus kedua kali sampai ke kemahnya Khalid bin Walid. Bayangkan, situ ada Thabit bin Qais. Kemudian dia berperang, dia memegang bendera, dia mengatakan, ya lal ansar, wahai kaum ansar sekalian. Sampai tangannya dipenggal, tangan kirinya dipenggal, akhirnya dia pun mati. Tangan kakinya dipenggal, akhirnya dia mati syahid. Ya. Demikian juga Salim Maula Abu Hudzaifah. Salim Maula Abu Hudzaifah ini budak yang dibebaskan oleh Abu Hudzaifah. Dulu dikenal dengan Salim bin Abi Hudzaifah, tapi dilarang mengangkat anak yang bukan dari nasab aslinya. Maka kemudian dikenal Salim Maula Abu Hudzaifah. Dia pun meninggal. Sebelumnya Abu Hudzaifah juga meninggal. Kemudian Zaid ibn al-Khattab, saudaranya Umar bin Khattab, yang ingin mati syahid. Maka dia pun masuk dalam pertempuran sampai dia ketemu dengan Naharur Rajal. Naharur Rajal ini orang yang tadi murtad, yang hafal surat Al-Baqarah, kemudian murtad berhadapan dengan Zaid bin Khattab, kemudian dibunuh oleh Zaid bin Khattab, akhirnya orang itu tewas. Kemudian Zaid bin Khattab dibunuh oleh seorang namanya Abu Maryam Al-Hanafi. Abu Maryam Al-Hanafi kemudian membunuh Zaid bin Khattab, mati syahidlah Zaid bin Khattab, dan Abu Maryam Al-Hanafi akhirnya juga masuk Islam belakangan. Masih Islam juga belakang. Waktu ketemu Umar, Umar, kamu yang bunuh saudaraku. Kata dia, dia mati dengan kemuliaan kedua tanganku. Dan aku tidak mati terhina oleh tangannya. Mulailah tatkala Zaid, apa namanya, Nahar Rijal ini tewas, mulailah goyang mereka. Kemudian terjadi pertempuran. Akhirnya mereka mulai terdesak. Kaum muslimin bertempur dengan hebatnya. Mereka mulai terdesak. Akhirnya mereka masuk dalam benteng mereka, Hadiqah tadi. Mereka masuk. 90 ribu masuk di situ. 10 ribu sudah tewas dalam pertempuran lawan kaum muslimin. 90 ribu masuk semuanya dalam Hadiqah. Ditutup pintunya rapat-rapat. Tidak bisa diserang oleh kaum muslimin. Bingung gimana cara melawan mereka. Maka muncullah seorang sahabat namanya Al-Bara' bin Malik radhiyallahu anhu. Yang orang ini pernah dikatakan oleh Nabi SAW, ya, bahwasanya di antara hamba-hamba Allah, ya, rubba as'ad akbar la yu'bah bihi. Lau ista'zana lam yu'zan lahu, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Betapa banyak orang yang sambutnya semerawut, ya, penuh dengan debu, tidak diperdulikan, tidak dianggap. Kalau minta izin tidak dikasih izin. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, maka akan dikabulkan sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kata Nabi, minhum Al-Bara' bin Malik, Al-Bara' bin Malik. Maka dia rayu sahabat, kata dia, wahai para sahabatku. Dan dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, buang saya ke atas, lempar saya ke atas biar saya masuk dari atas tembok, biar saya buka pintu dari dalam. Kata mereka, jangan, bagaimana caranya? Dalam 90 ribu orang, kau sendirian, bagaimana caranya? Kata dia, ayo saya juga tidak apa-apa, ya. Saya ingin mati syahid, pokoknya udah, lempar saya aja. Akhirnya dia desak para sahabat, akhirnya para sahabat setuju, akhirnya dibuatlah dia semacam, ditaruh di dirak, di pakaian perang, kemudian pakai baju besi, kemudian dilempar masuk ke dalam apa? Dalam pagar, bayangkan, dalam sudah 90 ribu orang menunggu. Maka dia masuk, begitu masuk, kemudian dia berusaha buka pintu. Entah berapa tombak, panah mengenai dia, pedang. Dan dia berusaha buka pintu, dia lawan sebisanya, sampai 80 bekas semua ada di tubuhnya dan dia tidak mati. Radiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia pun keluar, dia buka pintu, begitu pintu terbuka, kaum muslimin pun masuk menyerang.
ahina, kocar-kacirlah mereka. Ya. Kemudian terbunuhlah pimpinan-pimpinan mereka. Terbunuh sampai akhirnya. Dan banyak kaum muslimin yang terbunuh, memang banyak. Sahabat-sahabat mulia terbunuh. Banyak penghafal Quran yang terbunuh tatkala itu. Sampai di antara mereka yang berkata, ya ahlul Quran, zayyinu Quran aku bil amal, wahai yang hafal Quran, hiasilah Al-Quran kalian dengan praktek perang. Maka mereka berperang semangat. Dan banyak penghafal surat-surat dari Al-Quran meninggal dunia dalam perang tersebut. Agar kita tahu perang ini perang yang sangat dahsyat. Khalid bin Walid mengatakan, aku tidak pernah berperang sedahsyat perang apa? Ma'rakat Al-Yamamah. Perang yang sangat dahsyat. Dan Musailimah tegar dalam berperang. Sampai akhirnya datanglah Wahsy. Wahsy ini adalah seorang yang pernah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi dalam perang Uhud. Yang dia menombak Hamzah waktu Hamzah berperang. Ya, kata dia, ka'annahu jamalul awraq. Hamzah waktu berperang seperti unta yang lagi ngamuk. Tidak ada yang bisa melawan Hamzah. Semuanya tewas di hadapan Hamzah. Tapi Wahsy sudah siap dari jauh, maka dengan herbahnya, dengan tombaknya, dia melempar ke Hamzah sampai akhirnya tembus di bawah pusar Hamzah. Masuk dari bawah pusar Hamzah, tembus di belakang. Akhirnya Hamzah pun meninggal dunia. Hamzah melihat Wahsy dan dia jalan menuju Wahsy, namun dia tidak berdaya, akhirnya pun jatuh. Dan Nabi sangat sedih tatkala Hamzah meninggal dunia. Ternyata Wahsy akhirnya masuk Islam satu hari. Dia masuk Islam, kemudian dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, "Anta Wahsy alladzi qatala ammi?" Apakah kau Wahsy yang telah membunuh pamanku? Kata Wahsy, "Benar wahai Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lawi sata'ta alla turiyani wajhak?" Ya, faf'al. Kalau kau mampu untuk tidak melihatkan wajahmu di hadapanku, pergilah. Nabi tidak marah sama dia. Tapi Nabi kalau lihat dia, Nabi ingat siapa? Pamannya. Nabi bilang, kalau kau bisa tidak perlihatkan wajahmu, tolong pergi. Nabi sedih, dia ingat Hamzah. Akhirnya Wahsy pun merasa bersalah. Dan dia harus balas kesalahan dia membunuh Hamzah. Maka dia pun waktu perang melawan Musailimah, dia ikut. Dan dia bawa tombak yang dia gunakan untuk membunuh Hamzah. Dia incer Musailimah, dia harus bunuh Musailimah dengan tombak yang sama. Maka Musailimah sedang bertempur, kata dia, ka'annahu jamalul awraq. Musailimah berperang dengan dahsyat, tidak ada yang bisa melawan dia. Maka dari kejauhan Wahsy pun melempar, akhirnya masuk ke dada Musailimah, tembus ke belakang. Jatuhlah Musailimah, tewas. Kemudian datanglah Abu Dujanah, kemudian memenggal kepala Musailimah. Ya. Kata Wahsy, la in ana qataltuhu, kalau saya yang membunuh Musailimah, laqad qataltu khairan nasi wa syarran nas. Berarti saya telah membunuh orang terbaik dan saya juga telah membunuh manusia terburuk dengan tombak yang sama. Maka ada khilaf siapa yang membunuh Musailimah, namun zahirnya Allah alam bisawab, yang pertama kali membunuh Musailimah siapa? Wahsy. Setelah itu baru dilanjutkan oleh Abu Dujanah. Abu Dujanah setelah membunuh Wahsy, dia pun terbunuh. Dipanah oleh seorang dari Banu Hanifah, akhirnya beliau pun meninggal dunia dalam peperangan Yamamah, mati syahid. Ya. Maka inilah peperangan Al-Yamamah, ya, perang yang sangat dahsyat antara kaum muslimin, 12.000 melawan 100.000 dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan nampaklah kehebatan Khalid bin Walid dalam pertempuran, bagaimana mengatur peperangan dalam melawan musuh. Saya rasa sampai di sini saja kajian kita, masih ada perang-perang yang lain, nanti tunggu saja pengumumannya. Allah alam bisawab, sudah malam, jadi tidak ada tanya jawab ya. Antum ditunggu sama istri di rumah, saya juga ditunggu sama istri di rumah ya. Ya. Masih ada kajian midnight sama istri ya. Sampai di sini saja kajian kita, kurang lebih saya mohon maaf. Semoga Allah meninggikan derajat para sahabat ya di surga, dan semoga kita dikumpulkan dengan mereka di surga kelak. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.